Jabatan tersebut yaitu penasehat, utusan, dan juga staf khusus baik untuk presiden maupun wakil presiden telah memenuhi kriteria penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Jadi punya kewajiban untuk menyampaikan LHKPN-nya. Jika merujuk pada dasar pembentukan penasehat, utusan, dan juga staf khusus baik presiden maupun wakil presiden bahwa jabatan-jabatan tersebut memiliki fungsi strategis. Berdasarkan aturan pembentuknya yaitu Perpres 137 tahun 2024 bahwa hak keuangan dari jabatan-jabatan tersebut juga telah diatur secara khusus seperti untuk penasehat dan juga utusan khusus diatur bahwa hak keuangannya adalah setinggi-tingginya setara dengan jabatan menteri. Kemudian untuk staf khusus juga telah diatur bahwa hak keuangannya adalah setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau setara dengan eselon 1A. Oleh karena itu, jabatan-jabatan tersebut yaitu penasehat, utusan, dan juga staf khusus baik untuk presiden maupun wakil presiden telah memenuhi kriteria penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Jadi punya kewajiban untuk menyampaikan LHKPN-nya. Kepatuhan LHKPN tentu kita pandang sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas sebagai pejabat publik. Dan itu juga menjadi bagian dari penerapan good governance. Untuk membahas hal ini, KPK selanjutnya akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara. Seterusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independent, terpercaya.